Rumahnya jadi dihancurin, jadi maka saya berhak untuk menghancurkan rumahnya karena ada aliran dana sebesar kurang lebih 450 juta. Paham ya? Tunggu sampai di penjara baru gue robohin rumah lu. Memanas perseteruan antara Nikita Mirzani dan keluarga Badjideh. Dengan tegas, kita kembali menyampaikan kepada awak media bahwa ia akan merobohkan rumah Fadel Badjideh yang direnovasi setelah Fadel ditetapkan menjadi tersangka. Hal itu juga untuk memberikan pelajaran kepada keluarga Badjideh yang telah menyebut Nikita Mirzani sampah serta sebagai efek jerah mempeloroti putrinya Laura Mirzani. Tapi kalau yang berani ke rumah saya itu jangan ngomong aja datang. Nah kedua ini kan si NM namanya, saya nggak pernah kenal soal sama sampah ini. NM dia bilang katanya anaknya yang biayain rumah saya. Anaknya aja numpang di rumah saya jaga. Merasa ditantang oleh keluarga Badjideh, terutama ayah Fadel Badjideh, si Umar, Nikita Mirzani pun mempertegas bahwa tinggal menunggu waktunya untuk merobohkan rumah Fadel Badjideh yang direnovasi tersebut. Rumahnya jadi dihancurin, jadi rumahnya tukang semir itu beserta keluarga yang lagi tempatin sekarang di daerah Bintaro situ. Ketika si Kang Semir sudah ditetapkan jadi tersangka dan dia ditahan sekarang di daerah Bintaro situ. Ketika si Kang Semir sudah ditetapkan jadi tersangka dan dia ditahan, maka saya berhak untuk menghancurkan rumahnya karena ada aliran dana sebesar kurang lebih 450 juta. Paham ya? Jadi tolong kasih tahu bapaknya Kang Semir ya, yang mukanya kayak gorila itu, kasih tahu rumahnya akan dihancurkan nanti ketika anaknya ya sudah ditetapkan jadi tersangka dan ditahan. Bukan sekarang, bukan nanti. Jadi kupingnya jangan budek. Kalau budek ya udah ke THT. Dia mau jadi mantu. Saya nggak terima binatang sayang. Mantu saya itu nggak boleh binatang. Nggak boleh binatang, nggak boleh sejenis siluman. Ya. Astagfirullahaladzim. Dia jodohin aja tuh sama anaknya Fitri tuh, cocok. Kalau anak saya biar dia menimba ilmu dulu karena cita-citanya banyak dan harus cita-citanya harus jadi kenyataan. Jadi nggak ada tuh besan-besanan calon mantu tuh nggak ada ya. Untuk anak seumuran itu wajib harus tetap sekolah ya. Astagfirullah. Lu berak deh Cong, demi Allah. Berak deh. Perseteruan dan tantangan dari keluarga Badjideh kepada Nikita Mirzani ini berawal dari Nikita Mirzani yang menyampaikan di depan media bahwa dia akan menyewa 20 tukang untuk merobohkan rumah Fadel yang sedang direnovasi tersebut. Kalau misalkan Fadel jadi tersangka emang beneran mau jadi rubuhin rumahnya Fadel? Jadi. Tadi udah konsultasi juga, boleh nggak dirobohin rumahnya? Tapi katanya nggak bisa masuk mobil pengancuran rumah, jadi terpaksa harus sewa tukang mungkin 20 orang untuk merubuhin rumah ini. Pak, coba Pak Umar jawab, ini ada pertanyaan wartawan banyak ke saya masalah rumah Bapak yang mau dirubuhin. Nah iya, boleh Pak, ada ke tengah. Agak ke tengah boleh Pak Umar, agak ke tengah boleh Pak. Kan kemarin ngomong. Iya, ke tengah boleh Pak, ke tengah boleh Pak. Kan kemarin ngomong, katanya akan merubuhin rumahnya. Pertama katanya sayang mobil nggak bisa masuk ke dalam. Nah kemudian katanya akan merubuhi rumahnya. Nah, silakan Pak jawab Pak. Satu, kalau yang berani ke rumah saya itu jangan ngomong aja datang. Nah kedua ini kan si NM namanya, saya nggak pernah kenal soal sama sampah ini. NM dia bilang katanya anaknya yang biayain rumah saya. anaknya aja numpang di rumah saya jagain. Jadi itu udah nggak mungkin lah, suruh cek, jangan dia berkuar-kuar di semua TV, masuk TV, masalah itu nangis, bayarin utang. Roli itu tidak pernah utang dengan orang. Oh iya? Nggak pernah utang, maksud ibunya bayarin. Kalau mau bayarin ya anaknya itu ya dijagain, dikasih nafkah, nggak disuruh kerja gitu. Jadi orang tuh yang masuk di akal gitu. Jadi uang itu nggak benar, itu bangun sama bapak. Roli itu nggak pernah utang sama orang, maksud dia mau bayar. Dia nangis kesana sini, orang yang gampang nangis gampang nipu. Gitu aja. Om, ketika mendengar kabar adanya mau NM mau ke rumah itu sempat ada kekhawatiran ya sih, atau coba jangan ngomong aja ke rumah, coba sempat ada kekhawatiran, artinya sempat keluarga saya nunggu. Oh jadi tunggu ya Om, jadi sini izinnya tuh lebih kecil dari gang saya juga dia. Merasa tertantang dengan statement yang dibuat oleh Umar Badjideh, ayah dari Fadel, Nikita Mirzani tak main-main. Ya langsung minta penyidik untuk membuktikan adanya kucuran dana melalui pengacaranya Fahmi Bahmin, dan hal itu pula lah yang akhirnya dikonsultasikan oleh Nikita Mirzani terkait dengan upayanya merobohkan rumah Fadel Badjideh setelah ia ditetapkan tersangka karena sudah nampak aliran dana 450 juta lebih kepada Fadel, yang diduga hal tersebut digunakan untuk merenovasi rumah baru Fadel. Suka banget yang bahlul-bahlul begini. Siap-siap rumah dirobohin, siap-siap. Well, tunggu kejutan, katanya mau kencengin gesper kan. Ini udah manusia iblis, udah manusia iblis. Sampai ada pengiriman-pengiriman uang, gue rubuhin rumah lo. Pokoknya nanti saat gue live robohin rumahnya si monyet itu ya, si Fadel, keluarga gembel, keluarga bau, keluarga beruk, keluarga blow on, keluarga iblis, dajjal, miskin, melarat. Gue bakal live, tenang, akan gue tepati janji gue, don't worry. Bapaknya Fadel, lu ngaca nggak? Muka lu tuh kayak haram jadah ya, sama monyet aja masih cakapan monyet daripada muka lo. Bilang-bilang melarat, lu yang melarat, lu pembawa sial. Kalau emang lu orang tua yang bener, ya udah tahu emaknya nggak suka, kenapa anak lu nggak dilarang buat ngedeketin anak gue selama dia di UK? Ah, gue buluk, nggak anaknya, nggak bapaknya, ya semuanya PA, bahlul. Lu habis ngunyah apa? Ngomong begitu, habis ngunyah kemenyan lo. Bapaknya Fadel miskin gembel, yang jelek juga, yang bau. Gue rasa bau, udah bukan bau mayat lagi, udah bukan bau walang sangit, bau bandar gebang lo pada, tau nggak? Lo lihat ya, sampai ada pengiriman-pengiriman uang, gue rubuhin rumah lo. Tutup. Allah Akbar. Dan tak hanya soal merobohkan rumah renovasi Fadel Badjideh, tetapi Nikita Mirzani maupun keluarga Badjideh telah melakukan aksi saling lapor. Nikita Mirzani tak hanya melaporkan keluarga Badjideh, tetapi juga melaporkan sang pengacara Rasman Arif Nasution yang telah menunjukkan hasil USG dari Loli Laura Mirzani, putri Nikita Mirzani, ke publik. Hal itu tentu masih menjadi sorotan karena sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya. Begitupun sebaliknya tentang keluarga Fadel maupun Rasman Arif Nasution yang juga telah melaporkan Nikita Mirzani. Rasman melaporkan Nikita Mirzani dengan dugaan pencemaran nama baik. Sedangkan keluarga Badjideh sama pula, yakni dugaan pencemaran nama baik. Artinya lawyer dan kliennya sama-sama melaporkan Nikita Mirzani terkait pencemaran nama baik. Sedangkan Nikita Mirzani sendiri melaporkan Fadel atas dugaan perbuatan tindak asusila kepada putrinya Laura Mirzani serta keluarganya yang ikut andil dalam melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Laura Mirzani, yakni putri dari Nikita Mirzani. Sedangkan si Rasman dilaporkan karena telah menunjukkan hasil atau USG yang itu merupakan data pribadi dari Laura Mirzani, putri Nikita Mirzani. Kita masih akan menunggu bagaimana, karena dalam minggu depan akan dilakukan pemanggilan pada Fadel Badjideh. Tentu hal itu adalah sesuatu yang akan menentukan bagaimana nantinya tindakan yang akan diambil oleh pihak Polres Metro Jakarta Selatan. Apakah Fadel akan langsung berbaju oranye, dan ketika itu artinya Nikita Mirzani akan segera merobohkan rumah renovasi Fadel Badjideh. Apakah tak hanya Fadel tetapi semua keluarga dari Badjideh akan juga terkena imbasnya dari perseteruan akibat laporan Nikita Mirzani terhadap Fadel Badjideh yang diduga melakukan perbuatan asusila kepada putrinya, yakni Laura Mirzani. Tentu hal yang cukup menarik, dan akan kita tunggu bagaimana updatean terbaru tentang mereka. Jadi jangan lupa kasih komentar bagaimana menurut kalian terkait dengan ricuhnya, memanasnya perseteruan antara Nikita Mirzani dan keluarga Badjideh terkait merobohkan rumah si Fadel. Bagaimana menurut kalian, guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.